UMKM dan sebagainya. Kemudian outnya adalah segmentasi pasar kita siapa, sehingga menghasilkan tadi keuntungan dari hasil penjualan yang akan diolah. Kemudian diolah saat itu ada bagian yang karena harus mungkin pada saat kita mengambil bahan baku dan lain sebagainya dalam proses atau bahan-bahan untuk membuat sebuah produk atau bahan-bahan makanan dan lain sebagainya, kita harus berhutang dan sebagainya. Dari sistem dari keuntungan ini di-manage oleh bagian manajemen, ada admin biasanya atau sekretaris bendahara itu seperti ini biasanya. Kemudian dibayarkan hutang dan sisanya adalah dibayarkan ke perusahaan sebagai keuntungan yang mana akan dibayarkan untuk gaji kita atau keuntungan kita. Nah, sekarang kita lebih ke